Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Wa qala al-ulama'u kun muwakkiran limu'allimika mu'azziman lahu. Fa inna ta'zimahu min ta'zimil ilmi. Wa la yanalul ilma illa bita'zimihi. Wa ta'zimu ahlihi ghairu mujadirin la'u. Wa kun mu'taqidan aidan ahliyatahu. Wa rujahana'u ala man kana fi tabaqatihi. Berkata oleh para ulama, kun muwakkiran, jadilah engkau orang yang menghormati limu'allimika, bagi guru engkau. Mu'azziman lahu, lagi membesarkan baginya. Jadi kalau kita jadi murid, jadilah kita murid yang membesarkan guru. Jadilah kita murid membesarkan guru. Jangan sampai kita sendiri yang muridnya enggak yakin sama guru, kita belajar sama beliau, kita enggak yakin, ya enggak sampai nanti. Jadi kita mesti yakin. Fa inna ta'zimahu, karena sesungguhnya membesarkan guru, mengagungkan, menghormati, min ta'zimil ilmi, diantara termasuk mengagungkan ilmu. Jadi kalau kita membesarkan guru, hormatin guru, termasuk mengagungkan ilmu. Mengagungkan ilmu. Jangan sampai kita orang yang tidak termasuk ini. Ntar kita lihat. Wa ta'zimu ahli ghairi mujadilin la'u, mengagungkan ahlinya itu tidak berdebat kepadanya. Jadi enggak berdebat kepadanya. Kalau kita agungin ilmu itu enggak berdebat. Jadi nerima aja. Wa kun mu'taqidan aidan ahliyatu, dan yakinlah engkau, dan jadilah engkau orang yang yakin juga akan keahliannya beliau. Wa rujahanau, dan keunggulannya beliau. Ala man ka'ana, di atas orang yang ada fi tabaqatihi, pada katakannya susunannya, maksudnya pada masanya. Yakin beliau paling tinggi daripada yang lain. Beliau paling ahli daripada yang lain. Ini orang yang sezamannya. Tapi tidak menghina yang lain. Harus yakin itu. Kita sebagai murid. Biar sampai. Jangan kita ngaji sama beliau, kita enggak yakin. Kita enggak hormat kepadanya, enggak ta'zim kepadanya. Maka enggak sampai kita. Harus begitu. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian mereka, idza jalasta baina yadayil muallim, apabila engkau duduk di hadapan seorang muallim, kayak begini duduk. Duduk kita di hadapan seorang guru, yang bagi seyogianya anak membawasannya dia, membawasannya itu adalah majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita bayangkan ini majlis Rasul, apa yang kita lakukan? Konsentrasi. Konsentrasi. Pasang matanya, ya.
pasang hatinya, konsentrasi, jangan kemana-mana, pikirannya kemana-mana, tangannya kemana-mana, jangan. Itu nggak sampai ntar. Perhatiin matanya kemana, perhatiin. Wa ashabi dan sahabatnya Rasulullah SAW. Supaya apa tuh kita begitu? Liyazdada ihtiramuka lahu, supaya bertambah menghormati engkau kepadanya. Supaya bertambah. Kira-kira kalau kita lagi duduk di majelis ulama, lagi ngajar, ulama lagi ngajar, kita nunduk aja. Bagus apa kagak? Hah? Enggak bagus. Nunduk aja. Apalagi yang lain baca buku, bagus enggak? Lagi ngaji, baca Quran, baca Quran lagi ngaji, bagus enggak? Lagi ngaji begini, gurunya lagi ngajar, dia baca Quran, bagus enggak? Kan baca Quran tetap kagak bagus, bukan tempatnya. Dia punya hati buruk. Walau dia baca Quran. Zikir gimana? Dia lagi ngajar, gurunya lagi ngajar, dia di belakang zikiran aja, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cakap apa kagak? Bagus apa kagak? Enggak. Ngaji termasuk zikir enggak? Termasuk zikrullah. Gitu. Baca Quran aja masih kagak bagus, lagi ngaji itu. Bagaimana yang lain? Perhatiin. Nah, kalau belum tahu, dimaaf. Nah, udah tahu, jangan sampai. Itu ulama begitu. Oh, ngajinya pantas, ilmunya barokah. Jadi ulama-ulama yang ilmunya barokah, yaitu perbuatannya penuh dengan adab. Penuh dengan adab, beradab semua. Berhadapan dengan ulama, ulamanya lagi ngajar, dia begini. Ya. Ulamanya padahal gurunya lagi ngajar, lagi nerangin, dianya begini aja, nggak perhatiin. Tuh, bagus nggak? Salah nggak? Salah. Buruk nggak? Buruk. Yang tadi baca Quran, baca zikir aja masih salah, bagaimana yang begini? Jadi harus apa? Pasang hatinya baik-baik, telinganya baik-baik, pegang penanya, ya. Perhatikan dengan baik. Nah, itu namanya apa? Muwakkiran limu'allimika, kun muwakkiran limu'allimika mu'azziman lahu. Begitu. Begitu. Kamu lagi ceramah, ada orang dekat kamu, nunduk aja begini. Enggak perhatiin kamu. Kamu senang enggak? Enggak senang. Kalau ada orang, kamu lagi ceramah, lalu depan kamu, dia perhatiin kamu. Kamu senyum, senang enggak? Senang, begitulah kamu. Walaupun ini udah denger nih, belaga senyum aja. Padahal udah 1000 kali kamu dengar, tapi kamu tetap perhatiin, kamu senyum akan penerangan-penerangannya. Kamu min ahli ilmi, kamu ahli ilmu. Tapi kalau kamu, walaupun kamu udah 1000 kali dengar, tapi kamu cuek aja, nunduk aja kamu,
Enggak perhatiin. Apalagi sampai cuek aja. Apa dibilang? Gua mau udah kali-kali punya, bahkan gua udah ngajar ini. Iya. Laisa min ahlil ilmi. Itu bukan orang ahli ilmu. Sekalipun udah 1000 kali dia mendengar. Jadi perhatiin. Walau kita udah 1000 kali dengar. Itu ahli ilmu begitu. Saya ngaji waktu itu sama guru saya. Itu kitabnya saya udah ngaji, udah berkali-kali balik. Tapi tetap saya ngaji dan perhatiin. Kenapa ya? Karena seperti ini, kun muakhiran li muallimika muaziman lahu. Begitulah kita. Senang enggak guru kira-kira tuh? Oh, bukan main, senang, apalagi guru udah tahu tuh kitab udah ngaji. Padahal sama beliau juga udah berkali-kali balik, tapi tetap diperhatiin. Dikasih sama Allah antara keberkahan. Ilmu itu yang paling pokok itu berkah. Jadi pertama kita cari ilmu, lalu cari berkah. Jangan sampai kita punya ilmu tapi kurang berkah, ini bahaya. Makanya ketika kita ingin melakukan sesuatu apa aja, pikirin berkah apa kagak ya ini. Melakukan maksiat takut gak berkah, jangan. Bersikap ini takut gak berkah, jangan. Jadi tinggalkan segala sesuatu yang bisa menghilangkan keberkahan ilmu. Tinggalin. Cari berkah. Pemburu berkah. Masya Allah. Begini. Jadi cari ilmu, cari berkah. Masya Allah. Berapa banyak orang ilmunya mah sederhana, tapi karena ngamalinnya hebat, adabnya hebat sama gurunya, Masya Allah. Banyak dipakai sama orang. Banyak bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Sebaliknya, berapa banyak orang yang banyak ilmunya tapi kurang kepake. Ya, kurang kepake. Ada apa itu? Pulang pesantren, bukannya ngajarin, Gojek. Grab. Ya bagus sih, cuma gimana rasanya itu? Jadi cari ilmu, cari berkah. Tinggalkan segala sesuatu yang dapat menghilangkan keberkahan. Tinggal, ini enggak berkah. Enggak, saya enggak mau. Ya Allah, aku lebih cinta ilmu, aku lebih cinta berkah daripada ini. Tinggalin. Wa kana ba'dul mutaqaddimina, adalah sebagian para ulama-ulama terdahulu, idza dha'aba ila mu'allimihi, apabila pergi kepada mu'allimnya, gurunya, tasaddaqa bisyai'in, maka ia bersedekah dengan sesuatu. Wa qala, dan ia berkata, Allahumma astur aiba muallimi anni, ya Allah tutupilah aib, ya Allah tutupilah aib orang yang mengajari aku dariku, ya Allah tutupilah aib orang yang mengajari aku dariku. Ini ada sebagian mutakaddimin begitu. Ya. Jangan sampai diperlihatkan guruku kepadaku. Makanya kita kalau udah jadi guru, usahakan dijaga sejaga-jaganya amalia kita. Dan kita jadi murid, usahakan supaya husnuzon, jangan suuzon. Makanya ngajinya biar banyak. Biar apa? Biar dapat ilmu banyak. Ya, biar mampu bersikap yang baik. Kenapa? Ilmunya banyak. Karena orang yang ilmunya banyak, insya Allah pandangannya luas.
yang sedikit ilmunya, pandangannya sedikit sempit. Wa qala wa la tazhab barakata ilmi anni, dan ya Allah jangan kau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Masyaallah. Wa qala, dan berkata, iya ini Imam Syafi'i ini. Berkata Imam Syafi'i. Wa qala Syafi'i ini. Kuntu atasaffahu warakata baina yaday malikin tasaffu'an raqiqan aibatan lahu. Aku pernah membuka kertas kitab ya, di hadapan Malik, di hadapan gurunya, dengan buka yang lembut, haibatan lahu ya, karena haibat takut campur hormat kepada beliau. Kenapa beliau jadi pelan-pelan begini? Pelan-pelan, enggak. Coba kelihatannya sopan enggak begini? Kamu lagi buka begitu, kelihatannya sopan tapi kurang sopan. Sama Imam Syafi'i masih kurang bagus, apalagi yang lain-lain. Emang kenapa sampai begitu Imam Syafi'i? Haibatan lahu, karena takut campur hormat kepada beliau. Supaya apa? Li'alla yasma'a waq'aha. Kenapa beliau pelan-pelan ngebetnya? Supaya beliau tidak mendengar akan jatuhnya kertas. Mereka kan dengar begini aja. Jadi enggak mau Imam Syafi'i melakukan satu perbuatan yang dapat mengganggu hatinya gurunya, hati gurunya. Jadi bukan ini aja, apa aja. Lagi ngaji, bercanda, berbisik. Bercanda. Ya. Ada gurunya, gurunya lihat. Itu mengganggu hati guru enggak? Enggak. Jadi kita konsentrasi ngaji. Tadi muakkiran, muazziman lahu, kun muakkiran, muazziman lahu. Ngaji begitu, dapat ntar. Yang main-main enggak dapat. Iya. Gurunya ngajar, dibaca buku. Gurunya lagi ngajar, dia baca buku. Ini jangan baca buku Imam Syafi'i, ngebetnya aja pelan-pelan. Masya Allah. Begitu. Jadi kita usaha keras supaya jangan sampai keberkahan kita hilang. Apa yang disarankan oleh guru, kerjain. Yang dilarang tinggalkan, jangan masih dikerjain aja. Nanti berkah kamu hilang, apalagi kemaksiatan. Oh. Kemaksiatan masih dipegang aja. Padahal itu maksiat. Ntar sulit berkahnya. Walaupun kita cinta banget, Betawi kebanjeruk ya. Ya, walaupun kita cinta banget, lebih cinta ilmu daripada yang lain. Begitu ahli ilmu, pemburu ilmu, pemburu berkah. Lebih cinta dengan ilmu. Masya Allah. Nah, pemuda kokoh, walaupun kurus badannya. Ya. Tapi pendiriannya kokoh, cinta ilmu, cinta berkah. Masya Allah. Kesana yuk, enggak mau. Ini yuk, enggak mau. Masya Allah. Berbagai ujian sudah datang kepadanya, tapi dia bernilaikan cum laude, ya. Muntaz nilainya, lulus semua. Kenapa? Hatinya takut enggak berkah. Tinggalin, enggak berkah, tinggalin. Takut enggak berkah.
Jadi cari berkah, cari berkah, cari berkah. Ilmu, ilmu. Jadi pikiran kita gitu aja ditanamkan, takut enggak berkah, takut enggak berkah. Biar berkah, biar berkah, biar berkah. Itu dulu saya mencari begitu, prinsip begitu dari SMP saya. Dari sejak sekolah SMP mungkin. Biar berkah, biar berkah, biar berkah. Saya enggak pernah tidur lagi ngaji. Ya, tahadus binilah, binikmala ujub ala fakhra. Saya enggak pernah tidur. Selalu saya menatap guru saya. Ya. Kecuali ketiduran manusia ya. Ya. Jadi saya enggak pernah tidur. Pernah juga saya ketiduran. Gurunya belum sampai ketiduran. Saya ngaji waktu itu sendiri doang sama abang saya, Kiai Soleh almarhum. Ya. Almaghfurullah. Beliau karena memang capek sekali sekok ngaji dari sini ke Banjuruk ke Rawabuaya Cengkareng jam 4:30 jalan. Berarti kita sebelum subuh udah bangun. Iya. Sampai sono ngaji. Habis ngaji ya pagi sampai sono subuh ngaji. Lalu habis ngaji sholat isyraq duha, sholat isyraq sekolah. Habis pulang sekolah langsung aja, habis pulang sekolah zuhur, sholat zuhur jam 1 ya, jam 12:30 ya, ngaji sama beliau. Capek enggak kira-kira tuh? Capek, 12:30 ngaji, masya Allah. Kecapean, jadi ketiduran. Akhirnya beliau karena tahu saya capek nggak dibangunin, masya Allah, saya malu banget itu. Capek itu 12:30, saking pengen ngajinya saya sama abang saya. Karena ntar habis selesai dari situ terus 12:30, 1:30 ngaji lagi, 1:30. Ngaji lagi. Ya. Setelah itu ya, sampai mentok asar 1:30 sampai waktu asar. Habis waktu asar pulang ke rumah jam sampai rumah jam 4:30 jam 5 ngaji lagi tuh datang ke rumah Ustaz Usup sini. Wani Roboya sama ke Ma'mun ke Mahfuz ke Zaini. Jam 5 ngaji lagi, pulang sekolah dari sono. Naik mobil angkot, masya Allah, gimana tuh? Kadang jalan kaki. Berat enggak? Jam 5 jalan lagi tuh ke sono ke rumah guru saya. Kadang saya jam pas maghrib pulang dulu, kadang enggak pulang. Sampai jam 9 malam. Capek enggak kira-kira? Kalau ketiduran wajar enggak? Kalau udah tidur mulu, tidur lagi, wajar apa kagak? Jadi kebangetan, tadi udah tidur, sekarang ngaji sore tidur lagi, kebangetan enggak? Udah gede, malu enggak? Malu apa enggak tahu malu? Jangan sampai. Jadi usahakan ketika kita lagi ngaji, konsentrasi, dengerin. Kun muakiran muaziman lahu. Waqala Rabbi, berkata Rabbi, Rabbi ini guru muridnya Imam Syafi'i. Wallahi demi Allah, majtara'tu an ashrabal ma'a wa syafi'iyu yanzuru ilayya haibatan lahu. Demi Allah, majtara'tu, aku tidak berani an ashrabal ma'a, minum air, wa syafi'iyu yanzuru ilayya, sedangkan Syafi'i ya gurunya yanzuru rahimahullah, beliau melihat ilayya kepadaku haibatan lahu. Kenapa? Karena takut campur hormat kepada beliau. Jadi enggak berani lagi ngaji minum. Ini lagi ngaji minum enggak berani, bagaimana?
Aduh. Kita main-main. Minum nggak berani, kalau begini, apalagi ya. Masya Allah. Begitu kalau kita pengen berkah ilmu kita. Cari berkahnya, cari berkahnya. Jauhin yang meninggalkan berkah. Jangan sampai kita enggak dapat berkah. Apalagi lari daripada itu. Khawatir. Jangan sampai. Itu guru-guru saya ngajarinya begitu. Cari berkah, cari berkah, cari berkah. Insya Allah ilmu kamu akan Allah berkahin. Amin ya Rabbal. Wa qala nakha'i. Warahmatullahi wabarakatuh.